Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sedikit cerita saat mudik pulang kampung. Dua hari menjelang Lebaran tiba, warga kampung Hamberang, Cipanas, Kabupaten Lebak, Banten, mempunyai kebiasaan memotong kerbau secara patungan. Tradisi ini dikenal dengan istilah matung, sebuah tradisi yang sudah sejak lama dilakukan secara turun-temurun sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan daging pada saat Hari Raya Idul Fitri. Ini lagi matung kebo. Tiap hari Lebaran, hari raya itu acaranya matung kebo kalau di kampung. Sejak dulu. Sejak nenek moyang kita ada. Ya kalau di kampung kan umumnya kebo. Itu semacam iuran. Berapa orang? 30 orang gitu. Ada yang paket, ada yang matung. Kalau paket itu pembayarannya untuk nyicil tiap hari. Kalau matung itu kita beli satu kerbau dibagi rata gitu. Ya, kalau dapat kerbau kita beli dari petani. Ada yang 600, tergantung besar kecilnya kerbau. Kita timbang dulu dagingnya. Misalkan dagingnya ada 1 kintal, kita bagi rata, bagi 30 orang gitu. Semuanya. Bagi rata aja, mau dalaman, mau kulit gitu. Ini kisaran harga kebo kalau salah 16 ya, 16 juta. Kalau paket itu jadi dia belinya beli daging aja, beli kulit aja, beli dalaman aja. Itu kalau mau dibarengin ada yang kulit, ada dalaman, disatuin bisa gitu. Terserah yang mau dia aja. Uangnya enteng gitu. Jadi enggak terlalu berat. Kita mau nyicil jadi mau hari raya, kita enggak usah mikirin daging gitu. Iurannya? Ya kira-kira 11 bulan lah, 10 bulan, 11 bulan. Demikian sedikit cerita sisi lain saat mudik pulang kampung. Menyaksikan sebuah tradisi warga menjelang Lebaran tiba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.